Sama dong, gue juga benci sama mereka semua. Gak benci sih, agak-agak gimana gitu deh. Gue masih benci mas, seneng-seneng aja. Emangnya hidup gue cuman sama mereka doang. Mereka tuh jahara tau. Jahat, jehong. Rasanya gak ada rasa apa-apa tuh. Apa-apa dibenci sama orang kan, yang penting kan guenya gak benci sama orang. Seperti itu. Cuman gue lebih berhati-hati aja sama orang-orang yang public figure ya, bukan teman di dunia nyata ya. Public figure gue mesti hati-hati aja semua. Gak ada yang bisa dipercaya omongan mereka gitu, karena mereka semua MUNA semua loh. Kasih atas pertemanan kita selama ini kepada para artis Indonesia, yang pertemanan kita itu hanya pertemanan karir. Cukup sekian dan terima kasih, tolong jauhi saya. Aib orang siapa sih? Ini cerita hidup gue. Mereka yang masuk. Gempa guys. Gimana rasanya gak ada urat malu kakak? Rasanya jadi pengen makan bakso urat deh, biar punya urat. Pergi diet, gimana dong? Kalau rasanya gak punya urat malu ya jadi gak malu lah. Gitu. Biarin gak malu, setidaknya gak makan temen kayak mereka. Persis kan, Dato series itu adalah kisah penthouse drama Korea. Dengan kearifan lokal artis-artis Indo. Begitulah hidup mereka. Gue mah ngaku semua dosa gue ngakuin, dan gue minta maaf. Mereka gak mau ngaku karena mereka masih mau ngakuin itu lagi, dan masih mungkin masih sedang melakukan itu. Gimana dong? Gak tahu. Kangen. Apa itu kangen? Dulu waktu kapan ya? Kayaknya waktu awal-awal tuh gue masih ngomong masih ya. Gue jujur, sekarang udah enggak. Ya bagus lah, jadi gue lebih tidak merasa gak enak. Kalau dulu kan gue udah perasaan gak enak kan kalau ngomongin dia. Sekarang gue sih udah gak ada perasaan gak enak aja, gue ngomongin aja semuanya. Dia juga begitu, jadi raki. Kok begitu ya caranya ya? Samperin ke rumah orang, terus ngomong-ngomongin gue. Jangan podcastin gue, disampein lagi ke bininya, disampein ke temennya, supaya jangan podcastin gue. Gue bingung. Cuman sehina-hinanya gue ya, gue sebenarnya masih bisa gue bikin konten tentang supir, tentang sekretarisnya. Gue gak mau, gue mah gak kayak orang, motong rezeki makeup artist, beda kita. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.